Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Nindya Maharani, nomor absen 27. Saya Emalu Tapian Samurji, nomor absen 17. Saya Wawinangro, absen 13. Saya Tufala Junugroho, absen 29. Saya Wafiq Aulia Anjani, absen 33. Saya Renong Dewi Skaru Dekinasi, absen 24. Saya Naura Rahma, absen 21. Saya Rizka Amalia, nomor absen 25. Saya Ramizan Mubita, nomor absen 23. Jadi di sini kami akan memperkenalkan mengenai prototipe yang telah kami buat. Jadi permasalahan yang dihadapi menurut narasumber ialah banyak ikan-ikan yang mati di habitat mereka karena suhu air dan suhu lingkungan yang meningkat. Dari permasalahan tersebut, kami memiliki beberapa solusi, antara lain yaitu kami membuat iklim buatan atau mikroklimat dan menanam tumbuhan seperti teratai, eceng gondok dengan tujuan membantu mengurangi kadar suhu di dalam air sehingga ikan-ikan kecil di dalamnya bisa bertahan hidup sehingga dewasa, juga berfungsi untuk menciptakan siklus udara yang telah agar optimal. Mikroklimat itu sendiri ialah tuh iklim kecil buatan yang sangat terbatas. Namun komponen penyusunnya sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup. Mikroklimat biasanya mempunyai suatu komponen utama ialah tumbuh-tumbuhan. Namun dalam skala yang kecil, mikroklimat sangat berdampak pada perkembangan tanaman, hewan, dan manusia sekitar. Jadi pada kali ini kami akan memperkenalkan kepada kalian mengenai prototipe untuk solusi dari kendala yang telah kami sebutkan tadi. Lalu ada air terjun yang berfungsi untuk menambah molekul air dan membawa semakin banyak oksigen ke dalam kolam. Yang ketiga ada tanaman air seperti eceng gondok atau teratai yang berfungsi untuk penyaring air secara alami. Yang keempat ada batu kerikil, kami menggunakan batu kerikil untuk penyaringan biologis alami. Yang kelima ada volume air yang lebih tinggi, fungsinya adalah untuk menjaga agar suhu tetap stabil. Yang keenam, sirkulasi bottom draw, yaitu berfungsi untuk mengoksigen air dan memberi tekstur pada permukaan air. Yang kedelapan adalah tangki filter. Di dalam tangki filter ini terdapat port untuk overflow, pengisian otomatis, pembuangan pompa, dan penahanan air ekstra, juga steamer. Lalu hubungannya dengan konsep steam adalah yang pertama yaitu science. Di sini kami menerapkan konsep science melalui konsep microclimate yang telah kami buat. Yang kedua, ada kami menerapkan teknologi dengan membuat rangkaian tangki filter, door skimmer, dan circulation bottom draw. Yang ketiga, ada engineering, yaitu dengan membuat rangkaian prototype yang kami buat. Yang keempat, ada art, yaitu dengan pada saat kami membuat prototype ini agar terlihat lebih menarik dan tetap menjaga lingkungan. Yang kelima, adalah math, yaitu penghitungan volume dan jumlah ikan di dalam kolam agar terlihat ikan terlihat nyaman dan juga sesuai dengan konsep yang kami buat. Jadi itu dia dapat kami jelaskan mengenai prototipe yang kami buat dan perbandingannya dengan konsep steam. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.